Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Alhamdulillah, admin senang sekali bisa jumpa kembali bersama teman-teman semua. Hari ini admin akan melakukan pemupukan untuk tanaman timun yang sekarang usianya menginjak hari ke-7 setelah semai. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini juga admin akan menunjukkan ke teman-teman semua seperti inilah testimoni untuk pupuk kita yang waktu 5 HST itu. Video ini menunjukkan bahwa ternyata memang aman pupuk batu kita aplikasikan pada tanaman timun. Bisa kita saksikan tanaman timun baik-baik saja. Ini sekarang sudah 2 malam setelah diaplikasikan pupuk batu yang kita dapatkan dari sungai. Nah, sahabat tani, untuk pemupukannya pada hari ini kita akan menggunakan pupuk bionuklir, sahabat ya, karena sudah waktunya kita kasih pupuk fosfat, nitrogen dan juga kalium sedikit, teman-teman. Nah, untuk pemupukannya kita akan menggunakan pupuk SP36 dan kandungan nitrogen sedikit dan kalium sedikit. Kalau di toko mah mirip dengan ganda silde atau ganda sildaun. Nah, bagi teman-teman untuk melakukan pemupukan di usia 5 hari setelah semai ini, bisa teman-teman menggunakan pupuk pabrikan, misalkan ganda silde ataupun dengan ultradap, teman-teman ya. Ultradap itu kandungannya fosfat dan nitrogen. Nah, sahabat tani, pada pagi ini admin akan melakukan pemupukan. Tapi sebelum kita melakukan pemupukan, admin akan tunjukkan dulu ke teman-teman semua testimoni SP36 ketika kita siram menggunakan bionuklir yang admin buat minggu lalu, teman-teman ya. Yang mana ini di sini ada mikroba yang mampu menghancurkan SP36, teman-teman. Nah, sahabat tani, nggak usah berlama-lama. Ini SP36, admin akan ambil 1 sendok ke sini, teman-teman ya. Untuk kita saksikan sama-sama apakah benar mampu gitu pupuk bionuklir yang kita buat dari beberapa mikroba, apakah benar mampu menghancurkan SP36 dalam beberapa menit, teman-teman ya. Oke, sahabat tani, sekarang kita masukkan ininya, SP36-nya ke gelas ini, teman-teman ya. Untuk sekedar pembuktian aja seperti apa reaksinya, teman-teman ya. Nah, sahabat tani, setelah kita ambil SP36-nya, sekarang kita ambil ininya, bionuklirnya, teman-teman. Bionuklir ini kita coba untuk kemampuannya dalam menghancurkan SP36, apakah benar bisa hancur atau tidak, teman-teman. Sekarang kita masukkan, teman-teman, untuk bionuklirnya, teman-teman ya. Oke, sahabat tani, bisa kita saksikan, sahabat, reaksinya seperti ini. Bionuklir dicampur dengan SP36. Nah, proses ini bagi teman-teman yang mungkin sudah sering membuat nitrobakter, mungkin teman-teman paham, teman-teman ya. Nah, jadi inilah kehebatan dari pupuk bionuklir, yang mana di sini ada mikroba yang fungsinya untuk mengurai SP36. Ini ada bakteri pelarut fosfat dan juga ada nitrobakter di sini. Oke, sahabat tani, ini kita hanya jadikan contoh saja setelah kita menyaksikan reaksinya dan kecepatannya dalam peleburan SP36 hanya menggunakan cairan dari pupuk yang kita buat, sahabat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum menonton video sebelumnya, untuk POC ini terbuat dari apa, admin akan paparkan sedikit, teman-teman ya. Nah, POC ini kita buat dengan pupuk kimia difermentasi bersama air jakaba dan PSB, teman-teman ya. Untuk pupuk kimianya ini menggunakan urea 5 sendok, kemudian SP36 5 sendok, kemudian KCL 5 sendok. Jadi ini kandungannya NPK majemuk, teman-teman ya. Tapi kita fermentasi bersama air jakaba, lalu ditambah dengan JPT yang juga PSB, lalu ditambah dengan akar-akaran dari berbagai tempat ya. Akar-akaran dari akar bambu, dari akar jati, dan akar-akar lainnya ya. Di situ ada akar talas juga, teman-teman. Nah, sahabat tani, seperti ini untuk prosesnya peleburan SP36 bersama bionuklir, sahabat ya.
Nah sahabat, untuk selanjutnya, untuk proses pemupukan pagi ini pada tanaman timun yang saat ini usianya 7 hari setelah semai, berarti kita akan menggunakan pupuk ini sahabat ya, SP36, ini 1 sendok yang sudah kita encerkan. Nah karena ini baru 1 sendok teman-teman ya, maka kita perlu tambah lagi 2 sendok sahabat. Nah kita tambah lagi 2 sendok SP36 nya untuk dosis pemupukan tanaman timun usia 7 hari setelah semai. Nah sahabat tani, sekarang kita tambah lagi 2 sendok ke dalam gelas ini sahabat ya, untuk SP36 nya Nah sahabat tani, sebelum kita masukkan ke ember ini, kita isi dulu dengan bionuklir ya, yang kandungannya Arvin juga sudah ceritakan di awal tadi sahabat. Nah sahabat tani, ini kita hancurkan dulu SP36 nya menggunakan pupuk bionuklir yang di dalamnya ada bakteri pyrophosphate dan nitrobakternya. Bisa teman-teman saksikan dalam beberapa detik saja ini langsung mencair si SP36 nya sahabat ya. Nah sahabat, untuk bionuklirnya ini dosisnya kalau teman-teman mau membuat terpisah bisa menggunakan 100 ml atau 200 ml untuk bionuklirnya. Nah untuk punya admin ini, admin akan menggunakan 100 ml saja atau setengah gelas saja untuk bionuklirnya per air 10 liter. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal lakukan pemupukan teman-teman ya. Untuk aplikasinya admin akan lakukan secara kocor saja. Untuk persemaiannya ini kita pupuk menggunakan aplikasi kocor saja dengan dosis SP36 3 sendok dan POC bionuklir setengah gelas atau 100 ml. Oke sahabat tani, admin akan lakukan dulu pemupukan sampai selesai sahabat ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat terutama bagi teman-teman yang mungkin masih ragu apakah batuan pilit atau asam humat dicampur dengan abu aman bagi tanaman. Alhamdulillah admin pada pagi ini bisa membuktikan ke teman-teman semua ternyata aman sentosa, dan nanti saksikan nih perkembangannya di usia-usia beberapa hari ke depan teman-teman ya, di 10 HST, 15 HST, dan seterusnya. Karena ini admin akan update terus untuk tanaman ini teman-teman ya, sampai kita nanti melakukan pemetikan buahnya teman-teman ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.